tak ada tekanan, tak ada ugutan, tak ada tawaran, apa pun tak ada. Ahli Parlimen Bukit Gantang, Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal menegaskan sokongannya kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim kerana kecewa Perikatan Nasional tidak berunding bagi mendapat peruntukan Wakil Rakyat Pembangkang. Wakil Rakyat Penggal kedua itu juga berkata beliau tidak diugut atau diberi tekanan mana-mana pihak dalam membuat keputusan yang diumumkan secara terbuka pada sidang Dewan Rakyat hari ini. PM kita boleh runding, tapi pihak pembangkang tak mau runding. Jadi saya secara gentleman lah memulakan secara terbuka supaya diorang ni sedar kena runding. Saya nak semua dengar. Saya kan seru ahli parlimen pembangkang untuk sama-sama membangunkan negara. Masa pilihan raya kita gaduh lah. Pada 3 November lalu, Ketua WPN Taqiyuddin Hassan mengesahkan gabungan itu tidak meneruskan rundingan dengan wakil kerajaan mengenai peruntukan semerata ahli parlimen pembangkang kerana mendakwa diminta menyatakan jaminan tertentu. Terdahulu Syed Hussein ketika mengumumkan pendiriannya itu pada sidang Dewan Rakyat pagi tadi turut menyeru bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin serta Ismail Sabri Yaakob bersama membantu Anwar dalam mentadbir kerajaan. Zainal Imam, Mama Yusof, Berita FMT.